Hello Earth, welcome back with me and the Navara, and we are the Earth. Oke okay guys, jadi ini gue mau update project si Navara. Jadi kan kemarin baru pengenalan project ya, sekarang gue mau menunjukkan projectnya apa aja dan konsepnya gimana. Oke, okay. Untuk pertama kali nih, kita softwaker udah pesenin kemarin, jadinya pake emu lah, itu softwaker gue gak apa, softwaker tinggi, softwaker ceper boleh lah. Oke, okay, terus itu udah enak banget katanya. Terus ini nanti radiator intercooler kita mau gedein intercooler ya, nanti mungkin taruh di bawah. Terus piping-pipingnya kita rubah dikit, nanti mungkin ke bawah semua. Bumper depan, nanti ini bagian depan ya, bumper depan kita mau full custom, full custom, tapi kita bikin nanti nggak gondrong, kita bikin pendek kayak gitu, belok sini. Nah nanti di sini ada tanduknya gitu. Nah ini pokoknya foto gini deh. Gitu guys, jadi untuk bagian depan kita udah ketemu semua dan nanti over fender kita rubah. Jadi kemarin itu ada over fender di sini kan yang video sebelumnya, nah itu kita rubah. Yang pasti ini sealernya gila sih, gokil, tebel banget gitu. Nanti kita rubah dikit, terus nanti mungkin kita pesenin adaptor biar peleknya rada keluar, atau gue lagi pengen ngomporin sih, ayo nanti pelek roti foam om. Kita ada velg roti foam misalnya. Oke, terus untuk velg itu lampu nanti mungkin kalau di konsep sih gue udah konsepin lampunya dibikin kayak nisan-nisan luar gitu, cuman kalau nggak mau ya paling nanti kita di grill aja, kita fokusin di grill, lampu kita tetap cuman nggak usah di smoke kali ya gitu. Oke, terus buat kalian yang belum tahu, ini jadi mobil stiker semua ya, nih ini putih itu stiker, tapi bagus loh stikernya sampai dalam-dalam, gue seneng banget yang bikin stikernya. Gue gak ada offense banget sama yang tukang stiker yang ini, karena kok tukang stiker, bengkel stiker yang ini, karena dia niat banget. Dan ini semua stiker nih, ini juga stiker, walaupun mobilnya udah putih, di stikerin putih lagi. Dan kalau ini sebenarnya ya kalau ini kan emang bikin striping gitu ya, cuman kan kalau ini emang beda warna ya, yang tadinya putih jadi hitam gitu, ini hitam. Nah tapi kalau yang putihnya gue masih gak ngerti kenapa harus di stikerin putih lagi gitu, apa mungkin karena ini udah rada kuning ya. Ya bener juga sih, karena orangnya kemarin omnya ngomong, "Dik, ini warnanya udah gak oke banget di dalamnya." Ternyata bener sih, emang udah kuning banget. Dan ini pintu-pintu kita udah lepasin semua, kita persiapan repaint juga sekalian untuk menghemat waktu. Ini kita copotin semua, udah gak ada daleman-daleman sama sekali. Nanti kita mau take out joknya karena joknya mau di custom juga. Terus pokoknya dalaman nanti kita copotin dulu biar nggak kotor ya, kita jagain. Terus di sini stiker juga, ini stiker-stiker nih, ini stikernya gue pengen cabutin sih, gatel nih. Jadi stikernya tuh dia rapi banget ya, di sini-sininya tuh kayak di, gue nggak ngerti deh ini masangnya niat banget ya. Oh my god, dia tuh kayak ada pegangannya lagi dalamnya guys, tuh kayak, oh stikernya printing gitu. Terus cabut sini, nyabutnya setengah mati guys, pokoknya nyabutnya setengah mati. Nah ini dia, tuh. Dan catnya, stikernya bagus, gak ada bekas gitu, tuh gak ada bekas. Dan ini bisa nempel lagi, contoh gue tempel lagi sini, bisa nempel, kita tempel di kamera. Bisa, oke. Terus untuk tadinya ini yang kita copot-copotin ya, ini over fendernya. Dan di bumper tuh ternyata ini ada tambahan, tambahan kayak gini nih. Jadi di bumpernya itu, dan ini berat banget, gila, lo bisa dilihat, buset, berat banget. Iya.
Nah itu nanti yang kita mau buang si beratnya itu. Hopefully dengan bikin enteng sedikit mobilnya mempengaruhi tenaga nantinya jadinya gitu. Gue lagi kesenangan nyambut stiker guys, sumpah. Jadi gue sambil autis ya. Oke, jadi nanti ini konsepnya itu semi-semi off-road, tapi kita bikin modern. Jadi untuk body kitnya itu sendiri kita bikin ke gaya-gaya off-road zaman sekarang deh. Jadi kalau dulu kan bumper besi gitu ya. Kalau gue sekarang tetap ada tanduk besinya gitu yang gue tadi tunjukin ya. Tapi untuk si bumpernya ini tetap kita pakein fiber. Jadi nggak terlalu berat mobilnya karena ini bukan 100% used for off-road gitu mobilnya. Jadi masih ada dipakai harian, masih pengen dipakai buat ke Surabaya katanya karena omnya ada usaha juga di Surabaya gitu ya. Jadi kok gue kayak enakan copot stiker ya. Jadi kita bikin nanti sesuaiin sama si konsepnya omnya gitu. Dan ini buat kalian audionya, nih gue pinjam kameranya. Set. Ini audio udah ganti ya. Dan ini instalasinya rapih banget. Ini jadi salah satu syarat modifikasi juga ya. Saran modifikasi. Jadi kalau kalian pasang speaker di sini, ini kayak gini. Ini tuh dia harus diseal. Diseal kayak gini supaya kenapa biasanya kalau audio udah kenceng banget speakernya nanti ada suara brek 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 brek. Iya iya iya. Nah, kalau ini pertama dibikinin dulu dudukan kayu, terus diseal gitu, diresin ke sini, dan ini untuk pemasangan speaker ya sebelum kayu dikasih ring dulu. Ring besi. Ini yang bikin dia lebih vakum lagi, dan namanya kayu kan dia ada melewatnya, ada hancurnya gitu. Nah, ini dijagain sama si ring ini. Jadi nih speakernya gokil, keren banget ya, masang audionya rapih banget, dan kabel-kabelnya semua instalasi kemarin gue lihat rapih banget. Makanya karena orang ini bisa kita lihat termasuknya detail ya, di belakang juga sampai diginiin. Ini belakang pakai match speakernya. Gue biar kata ngerti audio aja gitu. Maksudnya gue temen nunjukin instalasi. Jadi ini sampai dalam-dalamnya orangnya detail. Makanya kayaknya nanti kita, walaupun ya sebenarnya sih semuanya ya, cuman ini menjadi tantangan lagi karena berarti kita harus lebih rapih lagi dari itu. Mantap. Masangnya. Jadi ya tenang aja om, kita pasti bikin puas gitu. Oke, terus untuk ini sekarang bautnya ini masih sistemnya nah kayak gini nih. Masih sistemnya mainan doang ya. Dia enggak nembus bautnya. Baut ini enggak nembus. Nanti kita mungkin mau tembusin, jadi si baut ini sekaligus untuk penguat juga buat si fendernya gitu. Dan fender ini mungkin kita mau rubah juga bentuknya, jadi gak terlalu gini mungkin. Gue pengennya sih si tekukan ini kita kecilin dikit, jadi ini lebih gitu, jadi lebih natural aja gitu, gak terlalu gendut gitu. Oke, terus untuk lampu belakang, nah ini nih ciri-ciri masang stiker lepas lampu. Dia rapi banget tuh, sampai ke dalam-dalam lampu tuh dipasangin sampai sela-sela lampu loh. Jadi ini gue makanya yang mikir pertama ini mobil di airbrush. Kenapa? Karena rapi banget stikernya gitu. Jadi ini gue salut buat ini, kalau ya gue sih menghargai yang lain. Kalau kalian mau nih langsung aja cek Kickwrap. Gue nggak di endorse sama sekali dan gue nggak tahu sebenarnya bengkelnya di mana. Cuman nanti kita cek aja kalian mungkin di Instagram atau apa, namanya ini Kickwrap nih. Ini salah satu gue recommended buat kalian karena untuk stiker seribet ini aja bagus nih. Kalian bisa lihat ya, dia udah dilepasnya masih nekuk gitu. Ini hebat sih stikernya, walaupun ya kalau gue tetap prefer nggak dibikin gini ya. Kalau mau stiker pun one color, kalau kayak gini ya selera, kalau gue kurang suka gitu. Asik loh bro gabutinnya. Ada yang mau lagi gabut-gabut PPKM mau kesini, ya nggak boleh juga sih, nggak boleh masuk ya. Cuman kalau yang gabut-gabut ada kerjaan, mau cabutin stiker, datang aja. Ini sebody soalnya. Yeah, boy. Jadi ini yang dikerjain, yang dicabut dulu. Jadi baru dicabut nggak semua, karena ya belum mau di-repaint juga. Cuman gue dari kemarin lagi iseng, lagi ngobrolin konsep sama mekanik gitu. Lagi iseng, ya begini. Sorry guys, nih gue, aduh. Gue tuh dulu dibilangnya adalah stiker slayer, alias
Setiap mobil yang ada stiker, gue pasti cabutin di tongkrongan zaman dulu ya. Mau itu stiker, apalagi kalau stiker karbon tuh, gila. Gue mending gue cabut deh, karena kalau yang sekarang sih mungkin udah bagus ya, jadi udah kelihatan kayak karbon asli. Kalau yang dulu tuh, kalau kalian ingat, ada stiker karbon yang doff gitu. Dia jadi cuma strukturnya doang karbon gitu. Aduh. Gue benci banget, jadi gue suka copotin. Jadi untuk nyambutin stiker kayak gini, gue bisa all day, alias seharian gue cuma nyambutin stiker doang tuh, gue udah bahagia banget. Jadi ngelihat kayak mobilnya tuh langsung kayak berubah gitu kan. Lu, kalau lu bosan sama mobil lu, gue setuju di stikerin. Kenapa? Saat mobilnya di stikernya dilepas, mobil kalian tuh berubah gitu. Jadi ya buat yang bosan-bosan stiker boleh sih. Tapi jangan ketemu gue, karena pasti langsung gue cabut. Oke guys, jadi mungkin tadi gue udah tunjukin konsep bumpernya segala macem. Pokoknya ini adalah tetap dibikin off-road tinggi gitu, nggak jadi dibikin ceper. Dan warnanya mungkin nanti warnanya ke solid-solid gitu, nggak dibikin yang kayak bunglon gitu, nggak. Tapi yang pasti nanti ada imbuhan-imbuhan karbon di mobilnya gitu mungkin. Dan kelapot pakai, oh ya, shoebaker pakainya Wiseman Emu kalau nggak salah. Pokoknya itu shoebaker yang ada Navara, yang gue pilih yang paling mahal, paling bagus, gue udah tanya-tanya. Karena ya balik lagi, buat om-om play-play ini, om gue nih gokil deh. Pokoknya nanti yang buat kepo-kepo langsung cek aja ini di Earth Premium. Kita konsep-konsepnya dan detail-detail udah kita masukin. Jangan lupa juga subscribe dan komen, dan Earth Season udah kelar, langsung aja dicek. Oke, jadi mungkin itu dari topik begitu guys. Thank you for watching and be the best on Earth. See you guys.